Sebuah unggahan video Indomie yang disebut mengeluarkan produk makeup, viral di media sosial TikTok setelah diunggah oleh akun TikTok Karen Kurniawan underscore kakak. Makeup rasa Indomie. Kali ini Indomie ngeluarin makeup, kata akun tersebut. Produk makeup berupa face palette dan juga sheet mask tersebut merupakan kolaborasi Indomie dengan Rabbit Habit. Hingga Senin, 13 Maret 2023, unggahan video tersebut sudah ditonton sebanyak 67.000 kali dan disukai 4.000 warganet di TikTok. Senior Brand Manager PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Cherie Anissa Nuraini menjelaskan, produk makeup tersebut merupakan kolaborasi Indomie dengan Rabbit Habit sebagai salah satu brand partner kolaboramiai. Rabbit Habit merupakan brand makeup asal Indonesia yang memiliki ikon berupa kelinci berwarna biru. Cherie menjelaskan, kolaborasi Indomie dan Rabbit Habit merupakan bagian dari perayaan 50 tahun Indomie di tahun 2022. Menurut Cherie, kolaborasi antara Indomie dan Rabbit Habit berupa produk makeup menyasar para beauty enthusiast yang juga merupakan penggemar Indomie. Produk-produk dari kolaborasi Indomie dan Rabbit Habit ini terinspirasi dari Indomie kuah dan Indomie goreng, kata Cherie kepada Kompas.com, 10 Maret 2023. Kolaborasi Indomie dan Rabbit Habit diwujudkan dalam produk makeup face palette dan sheet mask. Face palette merupakan produk yang dapat memberikan warna bagi wajah wanita, umumnya terdiri dari blush on, glitter, eyeshadow, contour, dan lipstick. Sedangkan sheet mask merupakan masker untuk wajah berupa lembaran dan memiliki bentuk seperti wajah.